Harusnya aku nggak boleh sedih. Harusnya aku bisa bersyukur dengan apa yang udah aku dapetin sekarang. Kamu kan memang tidak tahu berterima kasih. Mama. Enak sekali kamu masuk ke kamar ini. Kamu pikir kamu siapa? Maaf, Ma. Tapi kan Mama tahu kalau Mas Randy yang suruh aku untuk beresin kamarnya. Eh, denger ya. Yang berhak masuk kamar ini hanya Kinta. Calon istrinya Randy. Iya, aku tahu, Ma. Yang Mama inginkan di sisinya Mas Randy itu memang Kinta. Aku juga berdoa kok untuk kebahagiaannya Mas Randy. Terus kenapa kamu selalu menghalangi? Aku gak pernah menghalangi kebahagiaannya Mas Randy. Tapi, Ma, emangnya Mama udah bilang sama Mas Randy tentang keinginan Mama ini? Itu bukan urusan kamu ya? Ma, aku mau tanya Mama sekali lagi. Rindu bukannya nuduh Mama. Apa benar, Ma? Selama ini Mama bekerja sama Boy supaya Rindu dan Randy bercerai supaya Mas Randy bisa menikah dengan Kinta, Ma. Berani sekali kamu ya. Berani kamu sama saya begini. Lebih baik kamu keluar sekarang. Ma, jawab dulu pertanyaan kamu Rindu. Keluar dari kamar ini. Ma, jawab dulu pertanyaan ini. Kamu tuh gak denger. Kamu keluar dari kamar ini. Keluar! Ma, tunggu dulu, Ma. Ma, tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaan ini.